Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan sentiasa dimurahkan rezekinya selalu. Amin. Okey sahabat, untuk kegiatan saya di petang hari ini, saya nak kemas-kemas di bahagian depan rumah. Ha, nampak tu kita punya apa, bahagian teras rumah ni dah penuh dengan sampah-sampah daun ni. Kemudian nanti kita nak bahagian ini, kita nak siramlah pokok bunga. Dan kita nak, biasalah, mungkin kita nak sapu ataupun kita nak basuh sikitlah kat depan ni. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton. Semoga anda terhibur.
Alhamdulillah, untuk area di depan rumah saya dah siap sapu, dah bersih. Yang dekat dalam ni, kita punya beranda ni, saya dah sapu tadi. Lepas tu saya dah mop, siram pun sudah. Rumi kita pun kita dah bagi mandi. So sekarang kita nak siram kita punya kebun tanaman sayur kita pula. Okay, kita dah siram kita punya pokok-pokok sayur. Ha, sekarang saya nak update. Ni tengok ni saya punya pokok cili putih. Masya Allah, gemuk-gemuk ni. Ya Allah, ni ada bunga zinnia di situ. Tengok ni. Alhamdulillah, ya Allah, gemuk semuanya. Alhamdulillah. Kita nak update saya punya pokok bayam. Tengok, dah besar-besar dah semuanya. Ada dua jenis, satu yang bulat, yang lagi satu ni apa, dia panjang-panjang sikit. Tapi tak tahulah ni kenapa lah ya, ada putih-putih macam tu. Alhamdulillah lah pokok aku. Tak lagi bolehlah kita panen. Masak bening sedap ni, saya bayam ni dengan cili apa, dengan apa, ikan masin, itu sambal belacan. Wow, sedap siut. Okey, lagi ini pokok kacang saya, kacang tanam. Alhamdulillah dah besar ni dah, syukur sangat-sangat. Kita tunggu je lah dia besar ya. And then ini saya pokok apa, pokok bunga, pokok bunga pula, pokok banyak lah pokok timun. Pokok kacang bindi dah ada, dah berbuah. Ha, tengok tu, ni pun sama. Alhamdulillah, tu pokok cili pun dah gemuk. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okeylah sahabat-sahabat yang dah menonton, terima kasih, jumpa lagi di next vlog. Bye, assalamualaikum. Bye.